Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kipos, kita langsung melihat sarana produksi jamu sari gading yang tentunya sudah ada sejak tahun 1954 ya Mas ya. Sejak tahun 54 tentunya kita tidak asing lagi. Nah, kita langsung melihat sarana produksi ini. Tapi kebetulan ini tidak produksi, karena kalau sudah produksi itu memang dilarang, sama sekali dilarang ya masuk ya Mas, untuk menjaga kualitas produksi. Yuk Mas, di mana ini Mas? Kalau ini kita bisa lihat dari sisi ini gudang kemasan. Gudang kemasan. Ini gudang kemasan. Iya. Nah, jadi kalau ini area nih ruang ganti karyawan. Oh, ini karyawan, memang harus. Iya. Ini kalau berproduksi tuh harus ganti baju di sini. Nah. Ini kemana kita, Mas? Kita masuk area produksi. Area produksi. Ini bahan-bahannya kayaknya, nah, Mas ya. Ini kalau kita bisa lihat dari sini ini bahan gudang bahan baku. Kalau sudah masuk area sini berarti sesuai dengan keterangan ini sudah diluluskan. Berarti ini siap produksi. Iya. Kalau sudah masuk kategori ruangan ini, dia sudah berarti siap untuk diproduksi. Iya. Jadi labelnya itu hijau, tapi karena kita tidak masuk ke sana, di sana itu ada label merah dan kuning. Dilarang. Kalau kuning itu karantina sebelum masuk, sebelum diproduksi. Kalau merah berarti dia reject. Oh ya, ini udah pasti ya Mas ya, ini ya, yang siap nanti produksi ya, ya ini. Dia kalau mau keluar, ya, dia tidak keluar dari sini. Dia akan masuk namanya passbox. Itu iya, ruang iya, antara. Oh, yang di yang bagian betul, yang terbuka. Oh, iya, iya. Itu ada ruangan passbox dan semua lini kita menggunakan sistem blower untuk menjaga suhu dan itu hidup 24 jam. Jadi tidak boleh lembab. Jadi lembab suhu itu terjaga. Nah, dari passbox tadi tembusannya ke sini. Iya, yang tadi ya Mas nah, ya. Iya, itu nanti ruang timbangan. Ruang timbangan. Ruang timbangan itu kita menjaga dari sisi sterilisasi bahan baku. Ini bagian apa ini? Ini pengolahan serbuk. Nah ini ya, ada bagian pengolahan serbuk. Ini. Wah, ini peralatan sudah peralatan yang. Ini mesin giling kasar. Mesin giling kasar, ya ya. Pertama kali dari bahan baku Simplicia. Oh iya iya. Nah, kalau ini giling halus. Mesin giling halusnya ya, Gi. Nah, dan ini punya fungsi masing-masing lah, kasar, giling halus. Dan bukan hanya ruangan, setiap alat pun harus memiliki kategori bersih. Jadi punya identitas masing-masing. Harus ya, harus ya, iya. Kita bisa melihat langsung nah, nih. Nah, ini sudah kita sudah menggunakan mesin ayak. Ayak yang boleh kita sebutkan sini sudah otomatis. Dia bisa mengayak, sekali ayak itu sampai 100 sampai 150 kilo. Jadi dia akan berputar. Jadi kita tidak manual. Ini adalah homogenisasi. Homogenisasi itu untuk mencampurkan semua bahan menjadi satu. Oh iya iya. Jadi dia di mixing. Oh iya, di mixing ya, benar benar. Campur jadi satu. Oke, lanjut. Lanjut setelah area pengolahan itu kita ada area ini adalah salah satu area penting dari sisi kualitas, yaitu oven. Oh, jadi ini yang tahap apa ini? Ini oven, pengaringan. Oh, seru. Pengaringan untuk kadar air. Oh, ini. Alhamdulillah kita sudah punya oven yang lumayan besar kapasitas. Kita bisa melihat langsung ini ovennya. Memang sudah menggunakan peralatan-peralatan yang. Dan ada juga tanda bu. Berarti kan dia dibalik, berarti sudah dibersihkan. Ini ngebalik sendiri atau gimana? Iya, dia kalau sudah dibersihkan oleh tim dan sudah sterilisasi, dia akan dibalik mereka. Oh. Berarti contoh kayak gini, kalau terbuka kayak gini, berarti kemarin sempat dipakai. Jadi kita sudah tahu tempat mana yang sudah digunakan dan yang belum. Contoh kayak gini sudah di luar, ini dibalik semua. Oh, ini berarti udah sudah siap pakai lagi nanti. Tapi nanti satu hari sebelum sterilisasi. Mau produksi satu hari sebelum pada sterilisasi. Ini kan hari ini libur dulu. Hari ini libur memang. Berarti libur. Kalau besok siap? Kita kalau hari ini libur, otomatis Senin nggak mungkin produksi. Iya. Kita nggak mungkin produksi karena jadinya terlalu panjang. Berarti kalau mau Senin produksi, berarti kami harus menunggurkan dari sisi hari Sabtu. Nah, kita nggak boleh sparenya itu 3x24 jam. Nah, kalau di sini juga ada apa ini? Palet.
Ini apa? Ini palet. Palet ini untuk menaruh yang hasil open tadi. Oh iya, iya, iya. Jadi dia tidak boleh nyentuh lantai. Aturannya tidak boleh nyentuh lantai. Jadi harus di sini. Dan ada garis kuning. Berarti garis kuning ini adalah garis kehati-hatian. Oh. Line kuning. Dan kalau line di sini merah, ini tidak boleh dipindah. Timbangan. Jadi kita dari sisi timbangan akan mengetahui waktu digiling hasilnya berapa, setelah keluar oven hasilnya berapa. Itu akan ketahuan. Sisi berat itu kita akan bisa menghitung secara cepat kadar air. Siap, iya. Nah, ini tahap akhir ya kayaknya ini. Ini penggilingan primer. Pengisian. Pengisian masuk ke saset. Berarti bukan tangan. Bukan tangan. Kita tidak menggunakan tangan sama sekali. Nah, sahabat Bipos, ternyata produksi Sari Gading memang sudah menggunakan peralatan-peralatan yang canggih sehingga sterilisasinya sangat diperhatikan mereka. Dari sisi kualitas mereka juga sudah bisa terbukti dengan kita melihat sarana pengolahan dari jamu. Ini kita punya 10 mesin pengisi. Satu mesin pengisi ini dengan standarisasi 1 menit bisa menghasilkan 60-70. Nah, sahabat Bipos, cukup sekian dulu kebersamaan dengan aku, Salma Soreng, reporter Banjarmasin Pos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.